tuna dikesisi anak sopo nabi filuhoni mati inggelang gunima pala tak dulu mengkojo nyongka sirokabe di iklan gulul di iklan nabi dari tak ngkono-ngkono guni wafi kiroat yang gini kiroat bilbina alimakul jadi wawakan dan minatin ayyubullah nak dan mabnek no makul berarti orang pantas nabi itu dikhianati lana di mabnek no maklum tapi mabli fa'il itu berarti no orang pantas nabi itu dikhianati yang berlalui itu mas Bur jadi cita-cita mulai rin bapak dulu ini ketua jamiatul qura'a wabat sak jawa tapi dia merasa dosa orang berpondok Qur'an itu kita tak cerita ini ngomongnya ini nanti kira asapa itu mesti ini dia ngeten ini jadi misalnya nak diwaca ayah bulan itu mabni fa'il atau mabni maklum joro-soro berarti ini sebuti tidak ada nabi-nabi itu tidak pantas ngelakuin ini khianat dan nak dimabnya ini maf'ul berarti nabi itu tidak pantas di khianati tapi cara makna pantas di pantas yang mabni maf'ul mereka mabni maklum nabi ora pantes khianat wis suwe nabi pantes khianat bisa mungkin ini karena khitabun lil mukminin di khitab pada orang mukmin kaitannya perlakuannya terhadap nabi yaitu ono ketentuan nabi ora pantes sampe di khianat ini kalau orang ini cek di utang kalau cek di utang sampe khufat ini sepundi sepatus bareng-bareng kufat-kufat itu mengerti ya misalnya nantes kira asapan dan gue ngatur dulu Mbak Rumantau yang bekus muslim ngalim bekus kesinten lah si keluarga Quran yang so ngaji kepanjen itu sarana betul kalau no, kira asapan itu nganti dua akibat dimertanya makna-makna itu ilmiah betul memang pentingnya kira asapan gini itu kecuali sih ada nah ada yang betul-betul misalnya ini wow ya iwaladina amanu koro aib ngamir bisalah si harokatin, bisalah si alifin, nak asim sama ini, nak haf sama ini ini kak, ijalanya minta bilik ada ini minta bilik mana ya, terus ngapain ini jadi apa, wafi kiraatin dibina li makul, ini sabu ilal bulut, jadi mabdi makul ya malu paham ya waman tisapa ni wong ya bilu iku khianat sopaman ya di moko teko sopaman bima dalam berkoro kola kan khianat sopaman ya umar kiamat di bang dino kiamat semua tuak kamu kan uli dan tuhoni sopo kuyu nafsin sabun sabun awawan maka sebab tegesi apa sih dan takonnya kok kuyu nafsin warum halete kuyu nafsin lain gak mengulara dengan yang ayah sopo kuyu nafsin iya nih uang kianat nih gue nima kayak dia kianat nih gue duit negara nih ayah rana gue nima kayak gue nima nih kalau tak cerita istihad ini cerita ilmu kiroat jadi gue nima nih ngalami beberapa perubahan perubahan paling ekstrim zaman Sayyidina Umar jadi zaman Rasulullah nih perang terus menang gue nima dibagi sesuai kapasitas yang disiap no kotil uang sing perang misalnya tentang kerja-kerja saya sampaikan perang kok bawa jaran ya bawa pedang ya lengkap peralatan ini jadi kanggo sing perang jambak lil faris ya kanggo sing numpak niku sambun kanggo jaran itu apa nopo sambun jadi sing wong perang bawa kuda untuk orang bagian ini sambun kanggo wonge sambun kanggo nopo jaran lanak sing orang nganggo jaran ya mau sak sambun dok untuk sak bagian dok saya ini nyangkut tangkepan saya udah mantap nangkep wong itu ibu gak gue sopok semuanya udah merapi rapatio nangkepin paket ibu bagian itu ibu namanya sahabat dan telegram jelas bagiannya siapa dan jalan jelas lah ibu tahu-tahu bagian suka kecekel saya dan sahabat itu harus beli ya agak aku menjual, jadi aku mau rasa lepas urusan dunia. Ibu ni macam mana? Orang jelas temui bagian siapa, perabotan rumah tangga bagian apa? Dasar matu dicari-cari betul, sah temui tak tahu. Ibu ni dia, ibu ni macam di bagian siapa itu? Padahal orang jelas siapa pergi. Semua itu modal orang jelas bagian siapa? Intinya mana? Dari kesan dia beli rapor, sampai di sini beli dia.
Quran. Orang sesakral di sultan orang orang. Mulanya ni juga ada cerita. Sopo sering kianat nih Bani. Bani mana anak babi nuzul itu sahabat sebagian mantan-mantan preman. Nah, tak sahabat kalau sahabat mantan preman. Tak santri mantan alumni Jogsen. Sisa-sisa bunyinya. Masa kamu berpikir uang Pak Yunegoro dan pandang membeli jadi pikirannya ragunya ya hari sana kalau dia ini ya jadi dicerita lama ya pilih dia tinggal bila jadi dia nanti kianat tanggung lima kianat tang amat orang jelas dibagi orang jelas bagi tapi ini nanti ini keperjalanan ini kok iya zaman Rasulullah terus zaman Sayyidina Umar ketika Sayyidina Umar mimpin Fathutuhat Tuhan termasuk nalono Irak, Irak kebilionan sawah di Irak, tanah-tanah teng Irak niku ketika dikuasai Umar, niku wae sinten rata-rata sahabat terutama sing perang di pikirannya kata zaman Rasulullah ya kudu wae sing perang kan, jadi dibagi kanggo sing perang Sayyidina Umar mulai modern karena anggur perang di bagian sing perang, gak enak sing perang terus perang itu bisa mimpin jenis perang di masalah hati muslimin nah kabe terus dibagi berarti rakyat yang ramai perang yang kebetulan kalau uzur mereka pincang, picek rak-rak tegak biasa perang usah baik rumah karena kiai santri kudu istri orang lho, bisa orang buku lho mimpin Islam sampai Umar bingung terus gak dibagi, mau dibagi itu yang paling berhak so. Akhirnya kalau Sayyidina Umar ya wes sawah duli ratu rasa dibagi tinggal istilahnya Baitul Mal tinggal maslahatul muslimin tapi nah tinggal maslahatul muslimin udah berarti yang mau ngelawan mantan masalah kelas orang melok perang di Toma aku marah perang di bagian wes kok saya ingin orang melok berjuang lah kadang merasa marah merasa berat mulai orang marah di Indonesia wala-ala orang marah jadi orang tahu panggilan kerja orang suka orang saya kati aku ini zaman Umar gue ngotin kasih sejak repot, urut-urut sama mimpin orang berbagian yang perang gak ada yang kangilan, yang bertarungnya lo ketika misalnya maslahat muslimin, lo yang paling lo seberat, yang ngelarat padahal yang perang, orang menengah orang pelar perang, hari ini juga orang menengah mereka butuh jadi anak jaran, tanah, tumpah lo bareng mis digawe aset negara, yang patis nomor, yang marah perkara ini yang telah pelar perang, sih wis mapan dan Umar itu tahu nih, itu udah bingung dong dari tadi ngomongan yang buang itu bingung dong karena kiai buku itu saya mikir apa-apa Umar itu udah bisa putus, nah itu udah bingung menyisakan bola ini guys, itu nonton-nonton itu mesti menyisakan bola ini jadi yang beri istihat itu menyisakan bola ini dan dalam hal ini gak ngasih pesawat dulu Umar lah bingung kan cuma sangat karismanya Umar gak terjadi pemerintah tapi saja ini dia mau jadi boleh semuanya itu terus nanti kiamat jadi ketika kita ngambil ukuran yang paling berkarya, paling berkontribusi itu ukurannya mesti yang berhak, yang pernah tapi nak terus yang peran demi sopong, terus peran itu terus dibagi segera Islam, entek entek gak bisa perangan juga bagi entek misalnya untuk telung kabupaten terus dikaplingin matur orang kapling, misalnya tak kapling terus muslimin itu bagian apa? Umat yang kita perjuangkan itu apa? Saya juga ada pikiran nanya, itu kanku muslimin karena kanku muslimin itu mau kere-kere kalau apa-apa lah merasa berat sama kere ini berat aku, mau ngaku marah tuh berat aku, wis marah turunan nabi kok iya iya, mana-mana kan menjalur aku kode-kode marah turunan nabi itu alasan lurut itu repot, itu masalah-masalah istihadiah itu repot sama kiamat yang ini cuma Umar bejo, yang ngelawan Umar itu betul yang penting yang sial sih tidak berbakar nanti tragedi sandiki nanti sandiki itu sih aku anti betul berbakar nah bahkan yang sial betul yang ngelawan pati imak ninye jadi Rasulullah ninyalnya tanah khotar ke Fatah laman Rasulullah sugeng sohabat itu gak hormat jadi sohabat mengikhlaskan tanah khotar ke Fatah di Rasulullah jadi Rasulullah yang sugengnya ini kehidupannya dijamin tanah khaitan tanya bagiannya Rasulullah nah kanya Nabi ketika tak umbet
Sayyidah Fatimah adbatat hukmal wirosa. Beliau tetap meyakini hukum wirosa. Karena hukum wirosa berarti koibar gak izinkan Fatimah macam putri ini. Nah, Abu Bakar sering didawi Rasulullah nahnu ma'asyiral anbiya lanu rifu matarabna sodakotun. Aku ini bilangannya Nabi. Jadi tinggalan aku rasa diwaris matarabna sodakotun. Gak berdiri kaku minang kok sedekah. Ini perlu jamunan gaya-gaya sing di pondok sing sok bosok. Warna Rasulullah mampu tenang umat Abu Bakar yang kebijakan ibu. Tanah Khalifah dinyatakan di maslahatil muslimin. Jadi orang-orang hukum wira khusus Rasulullah gak ada hukum warisan. Sayyidah Fatimah tak terima, Ali orang terima. Mana yang terus Sayyidah Fatimah menang Abu Bakar nanti gak pundut. Untungnya Sayyidah Fatimah sukun 6 bulan. Jadi Sayyidah Fatimah itu apa tuh fiat pada sifat asyuri mewafati Rasulullah. Jadi uripe mau orang 6 bulan sampai rambut itu Rasulullah. Dimulai ini ikut Arumanto, uang rata-rata khabar itu sudah senang Abu Bakar. Diterusnya nanti saya ini uang rata-rata senang Abu Bakar. Gara-gara dari kebijakan yang merugikan itu sudah Fatimah. Terus saya ini dari kurba, nego-nego iman untuk posisi dia. Ya tambah dari kurba kan tetap untuk kumusul berlima seperlima itu. Jadi dia itu waktu ini warna itu. Jadi dia sambil ke Faham Mustafa. Mulanya saya ini kurwe itu. Jadi sambil kusuh-kusuh dianggap dia itu radil di bagian. Nah kita itu bagian mari perkara. Zaman umar namun salah saya kan ini warna. Jadi itu bayangnya salah kiai saya ini. Kalau kesalahan itu tidak ada zaman sahabat. Jadi kalau Rasul Suci yang nyalakan kiai bedi nerebat dia tidak. Kalau sudah menyangkut bagian zaman sahabat itu keliru bagian. Ya jajal, kiai sopo tunggu ide lah non. Esok bagian ada salah paham lu, tok tangan lu. Urusannya bagian, tak ada itu apa tuh biro. Tenaga kontrakan tuh biro. Pantas saya tenaga kontrakan manfaatnya fasilitas sopo aja gitu. Itu bagian. Uang tenaga kontrakan uang punya fasilitas itu dari zaman perti. Pak Imam Alim saya suruh dia duduk di sana di mana misalnya waktu nggak ada lagi. Asal bocil yang berbeda lah loh. Rawang numpang itu orang bayar kontrakan kira-kira bela nak tahu tip gimana kontrakan per tahun kira per tahun per tahun. Eh orang tuh ini kerjaan saja. Tak itu kontrak, tak itu dia beri nama bayar kira, tak itu utang kira. Tapi satu grup bisa di mana jangan. Jadi berbeda, jadi akhir itu bagian itu mari berkor. Mungkin udah bukis kutu balik dengan pengirahan. Setukaran sidik-sidik dari ku balik dengan pengirahan. Mungkin penerima bisa lagi. Jadi kalau malam itu kerja hidup harus terhajud. Jadi rima tukaran sidik-sidik ku bunyi terhajud balik dengan pengirahan lagi. Jadi masalah itu akumulasi bahasa ria, ramen bahasa ria. Dan akhirnya balik dengan pengirahan kan bertukaran, bunyi boleh bolo. Isu itu boleh koalisi menang, tapi boleh menang pertemuan malam. Boleh menang akhirnya ke partai-partai yang ini. Rima tukaran, begitu tukaran. Pengeran itu serangan koalisi. Barang sumpah yang disarkan. Tangkap pasang. Tapi ibu rekan itu, orang apa-apa, pengeran juga mungkin. Jadi orang jadi kita berlimpah dan bagaimana diperkoro. Orang zaman kiai saya zaman Abu Bakar. Amalan yang katus pondok bingung benar. Putrane guru-guru gue, abe gue rata-rata rapi deh. Gue sering musarang nonton. Mana ini menyangkut nurani. Pondok itu dua ratus anak tu orang. Pondok gue orang Islam pakai simbangan orang Islam. Sudah orang tu bingung. Gue ngambil dari orang itu dua ratus anak Abu Bakar yang terenggi. Orang mana di pondok abe maris. Mereka cucu yang mantap maris bangkit tu orang mana maris kafe. Oh, tapi orang anak itu keliru. Betul ke? Iya tak? Pondok itu kan sumbang orang banyak masalah tu. Muslimin. Karena cuma bilangnya Nabi untuk tanah itu hadiah di maslahat muslimin. Di mana Nabi seorang imam harus punya sarana. Terus dia tanah itu. Nah, karena pemberiannya ini faktor maslahat muslimin, butuhnya orang hak waris. Dan itu yang ditetapkan Abu Bakar. Terus tanah itu ada di waris Fatimah atau di maslahat muslimin. Nah, terus digugat orang terkolok. Jadi karena mesti waris sang bajunya tidak bisa murah mesti tanah hasil tanah bajunya tidak pecah.
orang kedagangan kedua. Kan kerjaan dia ini kerja, keluar kantor kerja, saya diwaris nak kerja. Saya kerja saya diwaris nol, semasa itu sini tidak bisa lah, jujur. Saya kerja sakit. Lalu biasa ngomong-ngomong ke ibu, keluar ke orang lain kerja, dan anak rumah anda seret tenang, soal enggak sama apa umum, ya umum. Kebetulan trauma tragedi Abu Bakar di Fatima. Ya itu kan, namun sebentar-bentar yang ngomong, awal putaran ini berkata anak Abu Bakar. Jadi langgar yang sesuatu bisa diwaris anak ya, apa balik emas satu muslimin. Satu muslimin terus muslimin disopor ya, itu bingung kan. Maksudnya ujung-ujung bermantau ngiyaini Al-Fitra ya, perkara itu. Itu tekanan ya. Nah tapi Gus gak terus dibeleng kata anak itu keliru, mesti nyimpan mau ngakak ya. Bukit itu keliru, itu tetap mau ngakak ya. Saya disukang pejabat, itu ya aja betul ya. Lihat semaling aman ngeten jelas Guse itu ya sesuai standar publik, sehingga publik kayak kuasa taruhan anak-anak tapi salam ngomong tidak masalah. Rata-rata orang kok mulutannya. Sebab ini masalah-masalah sensitif. Ya intinya kalau patah gitu bagian sensitif. Ini gue bagian sensitif, bagian sensitif. Ini enak rasa bagian itu gede-gede itu paling aman gitu. Apa mana nak hitungnya modal terminal? Nih nih hitungnya orang kok perbulan dari itu, perbulan 500. Kalau orang ya, saya buat lagi. Kalau hitungnya modal terminal, jadi itu menunjukkan aku kemulusan subjektif. Jadi kayak ngerti-ngerti mengontrak per tahun cik murah. Nah bujum pintar gitu kan mudah terminal. Permuyok, apalah lorah teman-teman. Entah. Masih-masih. Pada terminal sehari, Cina paling gak pergi sepulah. Cina satu sehari. Ini yang mana nih, menurut saya ngapit. Saya usahakan saya suci. Tadi kumulung. Kalau gue mau ngalim, gue gak tau syukur sampai di gitu. Syukur gue kok ngalim, merasa seneng uang gitu. Ini gue seneng uang, gue opoin aku. Gue apa seneng uang. Seneng pengiran bisa, seneng uang. Nah, ini gue mau seneng uang, gue berengkai pengiran, kan seneng sampean, kan mau mungkin gue seneng bisa akhir. Tapi gue rakrono uangnya kan nyaman. Jadi kecewa-kecewa sidik, gue lebih gampang. Paham gitu, jadi menyangkut gue lima, menyangkut gue, malaria gue repot. Tapi ini gue ada sohabat. Dan ini ceritanya SBB New Zealand ini. Ketika perang pun menang, sebagian sahabat jupuk kemul, lihat pun kemul siapa sih? Ya menawar, tapi di bawah kemulan pucu ini pun apa? Sahabat dia tak terima, dia pun nanti kesulitan, termasuk bunuh. Jadi jelas sebagiannya mas mengaku. Ancaman ini berat, yang mal kiamat di India semua hidup beragam, repot terus tambah bersenang. Itu nya modern zaman kuno sampai saat ini kira. Afaman mengkau tibung, kita akan anut sopaman dan berada boleh jadi rida dari Allah. Apa wong sing anut rida dari Allah itu kaman ke wong sing anut rida dari Allah itu kaman ke dini wong ke akan balik sopaman bisa ketin kelawan kebencian min Allah balik kelawan bahwa benci ini Allah muka lima asyat isi karena maksiat iman wa hulu lihi lan hulu liman wa makwa hujan utai panggungan iman hujan hujan Gum faroja itu aibakum Gum utawi uang ake berarti man iqtaba aribuan Allah Ibu daroja itu, ini ku kira-kira Dui derajat Iqtaba, anak yang masalah Ayo mukhtaliful mana hasil itu Kasi bidur-bidur derajat Faliman Ini ku nak khilafah Karena si Dina Umar dianggap Khalifah paling adil. Karena beliau tahu betul nak khalifah itu maslahat muslimin. Karena dia ini wasiat anak gua oleh maju jadi nabi khalifah. Mana masyur? Jadi ketika Umar tekan bundut, sahabat kroni-kroni ini penggemar Umar ni, ya Umar ausi ini lima orang satika. Buat jenengan wasiat sebuah pengganti anak jenengan. Jadi penggemar-penggemar beliau wasiat sebuah khalifah bagi Umar itu putra ni Abdul. Jadi Umar malah wasiat ya Abdul bin Umar itu anak khalifah Amrul Muslimin. Anakku oleh jadi nabi khalifah. Satu-satunya sahabat yang mencontohkan baik khilafah jadi umat.
jadi dia tahu itu masalah di muslimin, malah masih anak-anak rakyat kan nangis. Ketika Utsman mulai tragedi, Utsman itu seneng kerabat, seneng keluarga. Ali malah parah. Tahu-tahu bersama isu Ali itu menyembunyikan dari Utsman. Mumpung ilang yang tak ceritanya sejarah. Jadi nyatanya, provokator-provokator Khawaris. Jadi mulai dia diwong munafik kukata, jadi koti Utsman, jadi kota lah Utsman, pembunuh-pembunuh Utsman itu orang-orang yang wajahnya kita kenal, sangat kita kenal. Sekarang ngomong-ngomong sing bunuhnya urugane Gus Dur kita kenal semua. Sangat kita kenal. Delalah kota Latu Utsman itu teman dekat Ali. Ketika Ali dibuat dari khalifah, orang-orang itu di sekeliling Ali. Jadi diyakini Ali itu melindungi kota Latu Utsman, pembunuh-pembunuh Utsman. Jadi beruntak. Nah, pemerintah itu berhubung ke Ali Sungkan, masang Sayyidah Aisyah. Hanya sebelumnya saya. Mana anggar tukarannya Aisyah bin Ali, setelah menuntut demi Utsman. Dan tanda-tanda yang akan faktor menuntut demi demi Utsman. Mulai dia nambah itu isu, tak salah faham, itu seruntak. Sampai kiamat. Mana yang ditanyakan di Nabi, kue bertak tinggal lagi, jauh saling bunuh. Ternyata orang anti kudu, ini periode kudu harus dipatahnya, karena saya kursen, harus terbunuh. Bantu, karena enak-enak itu biasa iya, memang itu. Sekedar kudu bajunya terus mulai ada raka ruang, dia kudu Nabi dibunuh. Karena misalnya orang syukur, orang syukur, tapi dosanya. Itu kudu cantelnya dihormati, kudu ini bajunya. Di sini kudu Nabi dipatahnya, kudu ini dipatahnya. Kudu ini dipatahnya. Itu kan ada sejarah, di sini dipatahnya gimana? Mati untuk mana kita usia rasukur buang turunnya betulnya waris kiai paling gak nama dibatai waris gak dibatai ini gak pernah mana ngerimantai malah dudang kan mau start dikontra kan lambat mau panggota untuk palsu jadi Nabi kurang nanti gak butuh terus dibatai. Kalau nanti kita tangkut seorang ulama, sirine nopo swabet nggak ada pernah. Siapa sih santai ini kan? Kalau gay punya nih, nih ibu, pen iman bawa bawa tenang. Tapi yang biasa beda nopo kafir bawa iman nggak kan? Karena imannya seorang mukmin itu iman betul sama Allah. Sehingga aturan-aturan dasariah itu tidak akan mengecewakan. Itu beda nih iman orang Kristen dan orang Yahudi. Orang kulo ya, kulo iman tentang Allah, jangan iman tentang Allah. Itu misalnya kulo suwo sotima, cek kulo niku selingkuh, cek kulo zina mata ini uang, kamu tuh tidak akan kecewa dengan Islam. Itu harus kamu tanamkan. Makanya ketika terjadi tragedi sahabat kayak itu, iman mereka itu tidak oleh, karena iman mereka itu cinta dan cinta mereka pada Allah. Tidak pernah mereka mencintai makhluk atas nama makhluk itu. Sehingga ketika mereka perangnya tidak ada apa-apa, iman mereka bilang, mereka sholat di atas nama Allah, zakat atas nama Allah, orang pernah lebih baik. Makanya aman-aman saja, tidak apa-apa. Ini wakala kali Mustafa yang kiai selingkuh dan nangis berulang. Justru karena anak kiai selingkuh umat kan kecewa terus jatuh kiai. Artinya saat kiai itu jatuh. Karena kiai itu jatuh umat berarti kaget. Berarti hukumnya apa? Kalau ambil hukum pun putus. Malah apa ya? Paham? Jadi zaman Sayyidina Ali bin Muawiyah perang tetap baik saling bunuh antara orang mukmin diyakini haram. Padahal jenenge perang mereka ya saling bunuh, tapi tetap sahabat itu meyakini itu haram. Jadi kalau kita lah, kita lagi ya tentara PKB B3, tapi ketika saling hibah, saling menghujat, ya kita tetap meyakini itu haram. Sehingga kiai nah, politik rapati beda, itu kan ngerasani ya setengah ngerasa dosa yang ngerasani. Itu baik gitu, jadi iman para Allah itu baik. Sehingga kita menganggap masalah dunia itu ringan. Tak mungkin kok wale. Misalnya ngatain, orang Islam kok ngono, orang Islam kok ngono. Kenapa pula balik, orang Islam kok kacau. Orang Islam jangan tak pilih Kristen kacau. Orang Islam kok kacau, Islam kok kacau. Islam kok kacau, yang kacau orangnya. Yang tak pula ngaku Islam. Apa nanti saatnya mbak suruh para Islam kacau. Paling-paling di penjara Islam kacau. Malah kata rupanya, semua Islam kok kacau ngaku. Ngaji ini kalau dia ngaku di umat. Ini cara aku benar dan abadi umat ibu haji. Mereka cara aku lah, sehingga abadi ibu haji. Abadi ini udah dan ibu haji. Dan yang ini sehingga haji lah umat yang kejabat ya. Aku nunggu dunia ini umat ini. Udah abadi umat loh. Kan gak ada abadi pejabat.
Paham ya, jadi kalau mungkin juga cerita-cerita ini mulai kita hulu. Jadi masalah-masalah ilmiah ini lalu karena teman-teman akan mau tertarik gue gak raro tertarik itu rusak, itu masuk rusak nanti santri yang khusus dari madun supaya kiai tukaran ya udah tukaran apa yang dimit dan kita memfonis kiai itu atas nama kebenaran kiai oleh tukaran. Misalnya kita punya kebenaran ilmiah kiai oleh tukaran, ketika roh kiai tukaran gue gerumuk kiai itu tukaran kiai itu jenis ngapik gue itu jenis sombong sedukaran rakyat itu alih gue ngelawa ya tukaran kalau aku komentari pisan siapa tukaran. Jadi kita ini kebenaran kita ini gak bisa untuk mengadili fakta. Di kebenaran itu kebenaran teh. Tukaran itu gak boleh, ngerasani itu gak boleh. Tapi nak fakta itu gak tahu kayak kebenaran itu. Dia lah urip itu gak ngerasani uang gue, dagangan apa gak ngerasani uang. Mana itu lah, aku sengaja. Itu lagi dagangan, ini partai yang mana? Mana seninya pangeran, jadi urip uang lu kok keliru. Nggak tahu apa pangeran, jadi Allah itu dari hitam, uang rawleh kecukupan gitu. Tapi nanti kiamat tetap Allah dengan itu menarik fakta. Dengan itu menarik lupa fakta hukum uang rawa ketertarik. Apa bingung? Atau pengiran buat protes? Nah jangan ngelarang supaya uang nggak kena coba itu. Kau jangan bangi buat menarik. Betul kan kayak ini soal. Jadi hukum tetap uang rawa ketertarik uang itu. Tapi hukum fakta uang itu tetap menarik. Dua uang rawa ketertarik dua. Tapi Allah negir dua tetap menarik. Waduh, orang yang nak hukum rawanya salim rasanya, rasanya tukaran. Tapi ketahanan hidup, orang gak tukaran sidik-sidik. Rasanya enak. Ketahanan hidup. Nah, sebetulnya itu si ruwah. Malah nenek malaikat rakyat utepi. Ketika manusia yang diangkat jadi khalifah, ada malaikat atas alufiya, melusi dufiya, rasu ikut. Dima, manusia pahamannya ngertek, sama-sama jadi khalifah. Allah jawabannya enak, itu rakyat. Artinya sebenarnya itu sirih, itu tidak akan terjawab. Masalah-masalah itu tidak akan terjawab sampai kita mati. Ya karena memang secara lahir itu salah terus. Misalnya kita kecobaan itu, tetap salah. Menjawab orang oleh kecobaan itu. Tapi cara fakta itu tetap menarik, itu sok suci orang itu. Misalnya hasilnya itu juga menarik, duit juga menarik, tahta juga menarik. Nah, mengalami yang satu lah orang, bingung orang dia. Nunggu pesanan kiai, pesan dia, bukan anak kiai, nunggu dua rumah tu orang tak. Ia nunggu kiai nak sampai dua bulan serakah kita, jangan orang pusing nak satu bulan kiai rana satu. Serakah pikir, buah nunggu sani seni ini pengesan. Dan itu lah tu lompat lapur ya. Ibu kus nak sebudi, ia keluar tak seni ini pengesan. Nunggu orang kiai, orang pesan kiai ni orang seni ini pengesan. Tak tahu buat nak terus. Berdua fakta-fakta memori ya, memori untuk orang tak saya. Karena banyak belajar, banyak membaca arah tulis. Sumpah keadaan memori mana enak ayahmu pas-pasan ya, mulang bidi aman syukur untuk iya, udah dimana ini syukur udah mati syukur ya, bidi ngomong itu, ngomong basiran kita singgir sobi mayak madun kan barang yang dilakukan di sebuah. Lakat mana teman-teman paling sopok Allah Ta'ala ala mu'minin yang atasnya pura-pura mu'min Allah paling nikmat, lakat mana teman-teman paling nikmat Allah bermana-mana paling nikmat atus al-mana entah yang akhir paling nikmat lakat mana teman-teman mulanya jama'i minnah itu paling jama'i apa minnah itu paling terus minan akhir paling walakat mana teman-teman paling atas sopok Allah Ta'ala ala mu'minin yang atasnya pura-pura mu'min ikhlas yang dalam semangsa ini mutus sopok Allah fi min dalam mu'min rasulah yang rasul min anfisi sangking awak di ini mu'min Allah pari nikmat yang mu'min ketika mengutus orang rasul min anfisih aku tak mengatakan itu ngomong sudah, saya ingin khatam puasa yang ngaji saya mau tiga kategori, jadi saya ngaji pertama kemarin yang Baqarah itu fikih terus yang Ali Imran mau saya itu tarikh untuk terakhir tasawuf, ya sudah dimuncul mari repot ngaji begitu aja. Minggu lalu ngaji fikih itu, jadi hukum fikih agak serafam. Tarek itu apa? Mereka itu. Kamu tahu belum di mana tadi mana tadi nabi berapa? Tahu belum? Wadah itu masih belum ada yang disana. Malah Mampu Lori pas nerangkan kita Abu Wirosa itu judul pertama ini tukarannya. Tukarannya Fatimah habis ini Abu Bakar.
Ini aku nunjuk, nah kita tidak urusan dunia, urusan bagian mari salah. Dan nunjuknya kebenaran sejati kembali ini Allah. Tidak tukaran betul apa nak, buatan Fatimah tukaran ini buatan Abu Abu kan buatan Nabi aja. Betul apa nak, untuk dia itu kan betul. Sementara Pak Tukaran yang merebutan duit itu tidak pantas. Nah, tukaran sama ini kronis dihat, bener PKB, bener PDI, bener P3 macam ini. Sama ini kan kronis dihat, jadi kesannya kan boleh mikir ini yang macam ini. Terus ada rebutan ini lagi lagi tidak pantas. Sama ini tidak pantas-pantas, bukan tidak urus. Lakat mana teman-teman paling nikmat sahabat Allah SWT ini, Isra Safi. Yang dalam menarikan yang utus sahabat Allah, yang dalam mungkin Rasulullah yang Rasul bin Anfusi. Misalnya ini awal dia ini. Aslu alihim ayat. Jadi Nabi Yakub itu ya, punya anak banyak, semuanya soleh. Bahkan bin Yamin juga soleh, Nabi Yusuf juga soleh. Pembunuh-pembunuh itu ya soleh. Tapi ditegur tukaran Pak Rumanto. Jadi pengiran Bupi ya bersama. Qabil Bihabil itu lagi saat generasi tukaran Pak Rumanto. Qabil Bihabil. Diterusnya Nabi Yakub, dia anak soleh-soleh, pinter-pinter. Tragedi pertama itu tukaran. Jadi itu Nabi Yusuf kepengen dipakai. Hubung mereka itu orang-orang sungai Jepatainya kayak anak di Jepatainya gimana? Ketika kalau saya ikut dulu ke Jepatainya ini sedih mana ya temen sumur tapi lu pun ketemu uang ini berarti setengah sekolah lah beli ini kiai ke anak Nabi Yakub dolem temen mau orang dolem kan gak bisa urut jadi setengah-setengah orang kalau akhirnya jalan tengah ini itrakuhu ardan yakulaku maju abikum wataku nugazi baman salihi. Jadi kalau kau itu minum latak puluh Yusuf bahwa aku hufil ya berarti jebial tapi berubah di saya aja patah ini ya ekstrim cemlok untuk sumur saya kira-kira dihiwati uang yang ditemuk ya ini dulu sumur orang lihat mati ya orang ke sumur yang sepi betul sumur yang potensi ditemuk uang karena yang tadi berubah di saya yang bisa dipedok sebagian uang yang kelima artinya apa? Wani balim-balim sedih kan? Jadi gudeg Nabi Yusuf, mata ini kegoliman nyembun sumur yang hati mati kegoliman jadi cembun sumur yang gak potensi kegoliman mau jadi gak sampean rebutan waris beradik menang-menangan tetep mau ya tetep di bagian parunan tapi tetep juga sembuh agak kan jadi kan dolim blas akhirnya dibagi ramen tolak Armando saat dolim-dolim gitu ramen tolak akhir mau berkong rugi akhir rugi tapi dolim blas sebuah itu rakyat bagian yang mau ya itulah dolimnya kita ngomong ini kalau diberi Nabi Yusuf setengah dolim setengah orang ya itu nanti kita bawa nanti mati ya itu takannya dalam dua berarti mbak kersane pengiran jadi itu diterusnya orang itu mulai Nabi Adam Qabil Nabi diterusnya anaknya Nabi Yakub itu Nabi Yusuf bin Yamin didungi dulu-dulu itu diterusnya Nabi Muhammad terputus saya Husain. Iku sunnah tuh, juga kesana pengeran suhu. Waktu mbak anak kayak bodoh sih, sunnah tuh karena mentah kok. Melawir boy, kalau saya nama dari sampai harus kenal, kenal keluarga ini. Ali Masum melawir, sebenarnya bukan berku bareng. Waktu benda itu apa? Kamu itu kan besar. Gua menangis pada gua yang gak tahu. Sebenarnya dia ibu gua untuk karena, gua menolong untuk karena. Tapi gua rasa nyesel, dia itu sudah sunnah tuh. Tapi itu bagusnya enggak, ini pun bersani pengiran. Dari ada pengolahan itu yang ngomong terus terang ke Romanto. Soleh-soleh yang nyata, enggak Yusofa karena enggak punya bondok. Tapi punya hukum bagus, rupa-rupa ini tukaran gue lah. Ini semalah rusak. Mereka ada bondok itu, mau ngapain, mau ngapain, mau ngapain. Tapi udah tunjuk bikin alternatif. Mereka ada di bondok, ada di tengah. Tengah. Akhirnya itu masyarakat itu ada wak. Ditanam-tanam yang bondok si ACB. Sementara ini udah tunjuk bikin alternatif. Jalan itu tak berusaha menurut maka yang ada di sini gue misalnya kecewa ke kerajaan dia apa yang ada sob dia ada rasa-rasa pendidikan dia ada total dia mungkin gue rasa kalau orang ada gue bisa dia alternatif yang gue bilang dari mengkas-mengkis gue pengaruh si Ciloro itu masalah-masalah istiadia ke Mas Buru nanti kita gue mati. Nah, tak pernah Mas Bro, gue bagi bang pistol kurang tau sumur itu bang tuh kan, angkatan itu sih, semua kata semua aja kurang tuh. Angkatan itu sih, sama kusir yang dia, kata gue bang aksi. Kan misalnya pistol yang tersengah lebar nanti, ada yang alim, bisa sama nih, alim. Sering alim aku nih, gitu. Gue mau tuh masuk tuh kan.
paham coba. Jadi kita ini ngadepi masalah sing ijtihad ning ngarepe pengira. Ora pas kedher tuh gemeng kok kan juga ning ngarepe pengira. Jadi kan ini kan sarana Tuhan, sarana si Allah. Dene wae iso misale. Mun sak rumah tau kok niai ngene-ngene. Lah kuwi malah ngadepi sarana pendidikan itu. Urusan iki si Allah kok Arab Saudi. Arab Saudi itu dolim, tapi dia tak kuwi gedhe iki kebijakan Arab Saudi sing kemakan. Gak butuh perilaku neng ini. Jadi kita bawa sampai mati menyangkut masalah-masalah. Karena benar ulama itu sebagian masalah itu gak perlu jalan keluar. Jalan keluar itu sih tak mentep. Bicara fikam dari mami itu jalan keluar itu mentep tam surga. Jadi mentepnya dengan mantan. Jadi sampai kecewa dengan lembaga pendidikan Islam. Jalan keluar itu mentep. Kue rubuh no berarti rubuh no si Arwah. Misalnya pondok ono promo tutup, pondok rada tutup terus sampai untuk ini. Membuat itu cilik, orang yang rakyat mengatakan ini. Tapi kita setuju total berarti rana kontrol. Mengatakan sebagian kita pulang sama ring. Bisa nanti ada kok ini ngempet ini. Artinya ngempet ini, kelebihan kamu, kamu berikan mereka anak itu. Biar mereka bisa lebih baik. Kalau jalan itu kekurangan mereka tambah kue, nanti nanti niat kabe tenang. Jadi terus masalah-masalah istiadia dimulai zaman Abu Bakar sampai sana. Paham ya? Jadi sampai rasa berlebih Nabi curu-curu tapi tak ilang mengimbang sampai rasa sesat teman-teman. Ini masalahnya masalah istimaiyah, masalah bersama. Paham ya? Masalah bersama biasanya yang sholat-sholat yang kumel itu ngerasa bener dia. Saksuci. Saksuci ya. Ngerasa reputasi ya. Paham ya? Jadi nah sejarah itu karena tidak terang orang kita gitu. Mereka Nabi Adam berbentuk lagi lain kopi lagi. Rebutan itu Wedoan. Berarti tapi rebutan Wedoan itu meneruskan tradisi nenek. Lepas-lepas maka rebutan apa? Rebutan Wedoan. Di kopi itu barek. Cinta ngelek, Nabi Adam bodoh dini. Tapi terapa di barek, cinta ngayu. Itu Nabi Allah ya? Disilang. Disilang, karena itu yang turunannya ngelek teman-teman. Kopi gak terima, setukaran. Di tanah pengiran adu korban itu yang bisa malah setukaran. Karena saya adu korban itu inayah sempat adu pengaruh. Kemudian setukaran itu harus adu oleh para wedian yang terlalu pengaruh. Ditraktirkan adu pengaruh. Gak berhubung karena uang, yang juri dia langsung pengiran. Kalau zaman itu ngomong apa karena uang, juri kan bisa menusuk pengiran. Nah juri ini pengiran zaman itu korban di sini dipangan geni ya ditompok ya sini ini pengiran nah, pengiran yang nganggep soleh gabil ya sini ditompok gabil malah bujuk gabil sebujuk elek korban kalah terus mati iya anak nabi dipati boleh gak butuh kiai itu mati lucu ada masalah karena mandai masalah lucu lucu mati apa yang diwiri Rasulane Rasulun anbusim sange wedi ini mukminin. Jadi tentang wajah sama Rasul Ali mengatasi mukminin ayat di Al-Qur'an ayat di Allah ayat Quran. Wajah kiam dan bersyarat sama Rasul Jim yang al mukminin ayat top di rumah dan ini. Wajah ini mukminin orang sama Rasul Jim yang al mukminin alkitab dan kitab ayat Quran atas itu. Jadi kita mukul wajah. Menulis perannya itu itu. Wajah ini mukminin orang sama Rasul Jim yang al mukminin alkitab dan kitab. Nama tafsirannya. Sama tu. Kurang lengkap betul. Nah iya, untuk sekolah ini keliru kan, teman-teman, karena kita sekolah aja, teman-teman. Kayak isim tuku. Boleh ini keliru. Gak hikmat ala hikmat. Nggak ada tiga iya, ada pelitin. Protes orang-orang tiga iya. Benang nyambut ya. Satu tahun ngaji. Wain. Lan setunai kelakuan pada orang sopong agam yang kau bisa misturini bisa. Eh kau bila bisa diisturini bisa, Rasulullah idola di mungkin. Iku ikutin yang dalam kesesatan mungkin yang kancil. Awalnya mak sobat kemana tahu kalian yang kenani kemisra ratu musibah dan musibah. Mungkin anda berangkat. Ikut pisap ina mikum tuan tempat yang diwong pitung bulan mikum sang isra ratu. Apa kamu ketika kena musibah kot asop toh teman-teman wes menang siro. Ini canggih lah tu mana. Kot asop tu toh teman menang siro. Soalnya anda mana bulan mau misleya halis buat dan loro ne. Sepadan lorone musibah. Sepadan lorone musibah di Badar ing dalam perang Badar. Ikut Isabina kan membunuh wong 70. Wa asri Isabina lan nawan wong 70 mitung sanepuh. Di
perang Badar perang tahun 2 Hijriah. Nggih, kula terang. Perang Badar perang tahun 2 Hijriah. Wong Islam menang. Wong Islam menang saat itu berhasil mateni wong 70 kafir. Nawan wong 70. Pas perang Uhud wong Islam keok. Wong Islam terbunuh 70. Wong Islam terus susah mergo kalah. Terus dihibur ke Allah. Kue pancen kena musibah. Rupa-rupanya 70 dari kamu terbunuh. Tapi kue juga ingin tahu menang yang perang Badar malah dua kali lipat. Jadi bisa matahini wong pitung puluh, nawan wong pitung. Paham, ini cerita-cerita pengirang ngilingnya. Nopo ngilingnya semangat. Ini kue matur ngukuhan dengan si tarah. Jadi ini lagi bakas tarah, bakas hukum. Kultum ngucap siro. Muta ajibina hal yang sing gawak kabeh. Anda hada, hal yang kaya apa kok mungkin. Maksudnya kita orang Islam kok kalah, ambil orang kafir. Ini kita apa? Anda hada. Anda hal yang kaya apa ya, kita tahu iki ayur fit lantik si ino. Wanan hal yang kita mesti muna Islam kabeh. Kalau Rasulullah hal itu Rasulullah kina yang dalam di. Lalu apa yang kalah? Kalau Rasulullah kita Islam kabeh kok kalah. Paham itu, mulai riyo nih ngotong ibu Bang Memantau ini Bang Musofa. Mulai riyo nih ambil santri yuk gil. Soalnya bayai, kita wiridan terus kok kalah. Itu nolah urusan ya kalah. Ini dia dua terus wafat, terus rauh ke pikirannya. Anna hada, Anna hada fitlan warah nung muslimin wa Rasulullah. Fina, mesti itu juga Rasulullah kok kalah. Ada orang-orang yang orang-orang-orang-orang ada orang-orang yang paling mayas ada orang-orang. Kul muda pasirah Muhammad lagu maring ashab gua min intian fisikum. Gua teh kekalahan oleh gampang. Gua teh hadai min intian fisikum. Contoh awak ikut kaki. Gua anak pun krono saat di surat kaki utara pun tinggal di surat kaki al markas al markas. Dia ini sembuh terang. Tinggal, nabo. Berdiam di atas gunung. Fawwadil itu mau berinos surat kaki. Inna wa satu nawala kulisya ini kuat hirun itu kuasa. Wama atau aku asobakum kamu kenani aku makum isra kaki ya umar takau jaman yang dalam jinane ketemu sopal jaman ini dua kelompok iku fati ibnillah iku mongko kelawan kersane aku ini aku tak cerita sohabat kita dulu cerita ya muka-muka ini gak ngerusak akhidai sampai yang cerita maaf tapi dari ilmu di zaman kau kan kau ceritanya ya jadi Sayyidina Abu Bakar itu fadiakan akhirnya tukaran sama Fatimah. Sehingga Fatimah ini akhirnya karena tukaran ini melahirkan gelombang yang jenisnya Syiah. Syiah itu pokoknya anti Abu Bakar, anti Umar. Gelombang itu terus. Lah ketika Bani Umayyah kuasa, itu Ali bin Muawiyah perang gak menang Ali, menang Muawiyah. Jadi Muawiyah itu aslinya gubernur dan Sam. Sam itu rasanya Palestina, Syrian, Sam, Damascus. Bareng Muawiyah jadi gubernur ketika Sayyidina Ali kabundut langsung memperkuamirkan diri dari khalifah. Nimbun ya. Baru dari khalifah lalu mata itu di khalifah. Bani Umayyah itu masih khawatir nak orang itu masih simpati ambil zuriati Rasulullah. Dan berhubung khawatir simpati tiap khutbah Jum'at dia itu ngelak-ngelak keluarganya Ali. Sampai lahir Bani Umayyah yang seolah ini Umar bin Abdul Aziz. Soalnya kita-kita ngelak idolanya Umar bin Abdul Aziz. Sampai jarangnya komisul khulafah Umar bin Abdul Aziz satu-satu ini Bani Umayyah sing soleh. Orang sekedar soleh kan Romanto, dia itu soleh aktif. Sampai nyurati semua khotib Jum'at itu wajib moco Inna huwa ya'muru biladli wal ihsan wa ita idul kurba wa anha anil fahsya iwal mungkar wal babi yaitu kuma Allah pun tak kata. Jadi ngelek nolriyen itu hampir tiap khotib itu khutbah mesti ngelek-ngelek turunannya si Idina. Ketika Umar bin Abdul Aziz kepengen membungkam tradisi itu, membunuh, mengakhiri tradisi itu. Terus kirim surat, semua khotib diwajibnya sadar. Nah inna huwa yang urukum di ladriwal ihsan. Ihsan maksudnya ihsan yang keluarganya Ali. Waya nggak anifasai wa mungkari wa lega sengkongongan elek lang kemungkaran. Jadi itu kodoh di besaran akan tahan baru mantap. Jadi sejarah saya ini terulang ke Mustafa. Jadi kita itu tidak usah bingung kalau Gus Dur itu parang PKI ngurungin itu biasa kan itu ngurungin ngurungin itu bukan kesalahan agama sama saat khutbah di gini dan gitu jadi sampai pernah kaget ini kan untung pas tentang ayat sejarah itu gak apa-apa biasa jadi lebih nanti
mungkin kalau kita sampean doa Allah bener, ibadah bener, napa kaya anak bujuk bener, saya berdoa, ini hanya ada berdoa kifayah tuh. Hukum bukti gak berdoa apa? Kifayah, berdoa enak rumah tanah bujuk, ya ya lu gak penting. Enak berbakasan, tapi gak usah berasaan. Paham ya? Jadi ini gue lirian pun ngotong itu. Wal ya'lamal ladhiyina wal ya'lamal mu'minin. Wa ma asobakum ya'mal takal jaman. Wa ma utiwapuhai asobakam mengkenani obomakum isirah tapi ya'mal takal jaman. Tinggal dinani ketemu apa jamani dua kelompok iku fadu iznillah maka kalan izin Allah Ta'ala wa ya'lamalan sebuah bersosopo wa mu'minina yang sing iman wa ya'lamalan sebuah bersosopo wa aladhina nafabu yang sing munafik ini sirri ini kena apa perang Uhud yang diparingi kalah iku justru digo ngetes pangeran nak sing mukmin tenang ya tetap takbah nak sing munafik ketara bro grogi ini sudah ngomong mana kita wakilah lagi wakilah yang diucapkan lagu maring nopong ya, lagu maring munafik laman sorofu semangsanya bubaran sabu munafik anil kita sanging perang walaupun teh munafikun abdu bin ubu asabu ibu abdu bin ubu asabu tahu lo, merenio sirotabe kotilu, perang sirotabe bisa bilillah yang dalam dalamnya Allah jadi ketika orang-orang munafik bubar ya, sempat dihitung ngambil nabi, gue ini melok perang mau bubar aku fa'u tahu, gak benteng siro kalau ibu ada mengucap sopa munafik lau na'lamu kita lau ketabana lau na'lamu namun ngerti kita-kita lah yang berat sebuah gue ini terpaksa nih ngomong tarik hasil ini gue ngira seneng tapi terpaksa maka narah ini ngayak tarik ini nanti gue nak ngomong ngaji tarik malah mau ngayak tarik ini terus gampang paham ini gue mau balik jadi ini adalah rumah tau Quran itu kesuan dianggap santri kalau ilmu jimat kalau ilmu tawar kalau ilmu rizki tapi pas ayat-ayat